Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini untuk kita menyambung sebahagian lagi daripada apa yang telah kita mulakan daripada kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Saiful Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah. Dalam kuliah yang lepas kita sudah bincangkan tentang korban, bukan korban anak raya ni, korban ataupun yang terbunuh di sebelah pihak muslimin tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sebelah tentera Quraisy pimpinan Abu Jahal, dan juga bagaimana reaksi orang-orang Makkah terutamanya manusia seperti Abu Lahab di atas berita kekalahan tentera yang kiranya antara yang besar pernah dikeluarkan. Sebelum daripada tu tak sampai tahap tu, yang lepas daripada tu adalah yang mana akhirnya Abu Lahab mati dalam keadaan hina dan kecewa. Di samping itu, orang-orang Islam di Madinah sebagaimana yang kita baca hari itu ini menyambut berita kemenangan tentera pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan penuh kegembiraan. Walaupun sebelum daripada itu orang-orang munafik, golongan Yahudi cuba membuat cerita yang bukan-bukan, kononnya orang Islam kalah, Nabi terkorban dan sebagainya, tetapi ternyata benda-benda itu adalah dusta semata-mata. Sebaliknya Islam menang, tentera yang seramai 300 antara 313 ke 319 itu berjaya menumpaskan tentera Quraisy yang berjumlah sekitar 900 ke 1000 orang itu dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sikit perenggan terakhir daripada apa yang kita baca hari itu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, qala muslim, berita kemenangan itu sampai kepada kami ketika kami sedang meratakan tanah kubur Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan istri Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan saya dan Uthman untuk menjaganya. Jadi dalam apa nama berita ini menunjukkan Uthman bin Affan tidak menyertai perang Badar. Pasal apa dia tak sertai? Karena isteri dia sakit. Isteri dia itu siapa? Salah seorang daripada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita sambung cerita itu, kita berhenti bulan 5 noh. Kita sambung lagi yang seterusnya, tentera Nabi bergerak pulang ke Madinah. Qala al-musannif rahimahullah, selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Badar selama 3 hari. Pasal apa 3 hari ni tuan-tuan? Hari tu kita sebut kan, nak kemah-kemah mayat-mayat yang ada tu. Nak kena apa namanya, dibersihkan mayat yang bergelimpangan tu untuk diuruskan supaya tidak membusuk di atas muka bumi. Sebelum keberangkatan pulang, berlakulah perbalahan di antara para tentera itu tentang harta rampasan.
Oleh kerana perbalahan itu semakin meruncing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya dipulang semula semua harta yang telah diambil oleh mereka. Lalu mereka pun menyerahkan semula harta itu. Kemudian turunlah wahyu yang menunjukkan cara penyelesaian tentang harta rampasan ini. Yang ini tuan-tuan, cerita tentang harta rampasan ini di harta dunia. Dunia ni siapa pun dia akan duduk masuk bersarang dalam hati. Gambaran yang diberikan ini bukan satu celah kepada para sahabat, tapi sebagai satu bukti yang sahabat Nabi ini manusia juga. Dan nama dia manusia, dia memang akan sentiasa terbuka ruang untuk dipengaruhi dan terpesona dengan dunia, tak kira siapa. Termasuk yang berjuang dengan ikhlas, masa berjuang lawan dengan kufar tu ikhlas belakang, lawan sungguh-sungguh untuk mempertahankan Islam, sama ada Islam tu menang ataupun mereka mati syahid, itu clear lah. Tapi bila dah menang semua ni, dia mula ada gangguan di situ. Yang menunjukkan pertama tadi, kita kata mereka itu semuanya masih seorang manusia biasa yang ada pasang surut imannya. Yang keduanya ialah iblis dan syaitan tidak pernah berhenti daripada menggoda dan membinasakan manusia. Jadi tak pernah ada rehat daripada iblis ni. Bila pun syaitan akan terus menggoda dan menyucukkan jarum yang halus untuk benda tu. Baik, yang berikutnya ialah sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat ini, seperti mana salah satu hadis riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu menggambarkan bahawasanya di zaman yang sebelum daripada ini, Abu Hurairah ceritakan Nabi beritahu ada seorang nabi dari kalangan nabi yang terdahulu keluar berperang. Bila nak keluar berperang tu, dia tahan tentera dia dulu. Siapa yang baru kahwin belum sempat bersama dengan isteri, jangan ikut. Dia tak bagi. Siapa yang baru, yang tengah bina rumah, belum siap bubuh atap, jangan ikut. Ni hadis tu cerita. Siapa yang baru beli binatang kambing ataupun unta yang sedang menanti, yang mana siapa yang memiliki kambing ataupun unta yang sedang menanti kelahiran, yang ni pun jangan ikut. Ini cerita hadis ni. Kemudian Nabi tersebut dan tenteranya bergerak sampai di satu kampung, dan kampung dah tiba tu dah sampai waktu asar, dah rembang. Maka Nabi tadi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ditahan matahari itu jangan terbenam, jangan terbenam. Maka berlakulah pertempuran dan akhirnya Allah Ta'ala menangkan tentera Nabi tersebut. Selepas menang tadi ni, dihimpunkan semua harta rampasan perang. Itu nak poin nak cerita yang tu. Dihimpunkan semua harta rampasan perang, letak di satu tempat, maka ada api daripada langit turun. Tapi api itu tak menyambar himpunan harta rampasan yang ada tu. Maka apa kata Nabi tersebut? Nabi tadi kata, ada di kalangan kamu yang sorok harta rampasan perang. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Di zaman sebelum itu, di zaman itu, cerita api main turun langit bersambar ni benda yang bukan black magic. Memang itulah dia punya suasana. Allah Ta'ala akan hantar api daripada langit untuk musnahkan harta rampasan perang. Tapi untuk kes tu tak jadi, api tu turun tak terbakar, naik balik. Maka Nabi tersebut arahkan semua orang main berbaiah dengan dia. Seorang dan seorang main bai'ah, tiba-tiba ada seorang pegang tangan Nabi itu melekat. Nabi berkata, ada yang simpan ni, panggil kaum kamu, puak dah mai. Maka seorang-seorang main bai'ah, akhirnya dua tiga orang terlekat tangan terdekat Nabi tersebut. Nabi kata, bawa kamu, ada pada kamu harta rampasan perang ni,
Maka depa pun bawa keluar emas sebesar kepala lembu. Banyak tu. Ingat apa? Kepala lembu ber 3 kilo dah. Kepala lembu dengan tulang apa semua kan, ini emas. Letak emas tu di atas himpunan harta rampasan perang tadi ni, barulah api tadi turun menyambar dan membakar hangus semua harta yang ada. Jadi kata Abu Hurairah, itulah yang berlaku untuk umat yang terdahulu. Allah Ta'ala mengharamkan harta rampasan perang ke atas mereka, dan kemudian Allah Ta'ala menghalalkan harta rampasan perang kepada kami apabila dia, yani Allah Ta'ala melihat tentang kelemahan dan ketidakupayaan kami terhadapnya. Jadi sebenarnya kalau ikut gambaran cerita hadis tu, yang Abu Hurairah, last kali komen Abu Hurairah tu ialah Allah Ta'ala berikan beza hukum untuk umat sebelum Nabi, harta rampasan perang ni haram, tak boleh ambil bawa balik, semua akan disambar belakang. Sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah harta tadi ni halal untuk para tentera yang berjuang. Dan komen itu, komen tu komen daripada Abu Hurairah. Dia kata pasal tengok kita ni jadi tak mampu nak tahan diri ke. Jadi dalam tak mampu melihat harta tu, nah, ni tentera yang solid ni perang hari kali pertama ni bergaduh juga, menunjukkan godaan dunia ni tuan-tuan cukup menggoncang iman, sangat bahaya. Kita tak rasa Allah tak pula sangat, kita rasa mereka tu berjuang penuh dengan segala pengorbanan, tiba-tiba dapat kereta, di situ mula tolak tarik timbul pertelingkahan, macam mana, siapa yang berhak ambil benda-benda tu. Jadi bila berlaku perkara tu, maka Nabi SAW arahkan himpun balik semua, tunggu macam mana cara nak selesaikan. Baik, diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya, kami keluar bersama Nabi SAW, lalu saya turut menyertai peperangan Badar bersamanya. Allah telah menewaskan musuh-musuhnya. Kemudian satu kumpulan beredar pergi mengejar pihak musuh yang lari dan membunuh mereka. Satu kumpulan lagi memungut harta-harta rampasan dan mengumpulnya. Sementara satu kumpulan lagi mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya pihak musuh tidak dapat mengapa-apakannya. Nah, nampak situasi itu. Satu puak pidigan, mana yang ada bunuh laki-laki yang ada. Satu puak yang lain duk pi kutip. Kutip himpun. Satu grup lagi jaga Nabi. Tentu dia akan timbul konflik bila kerja tu tak sama. Jadi siapa yang patut dapat? Jadi tuan-tuan, benda tu nak tunjukkan memang manusia. Manusia dia akan fikir, mana adil? Kami yang piligan, kami bunuh, hampa duk kutip, hampa nak ambil. Dia akan ada benda-benda macam itu. Ya, satu puak lagi tak? Kami pun berjasa juga duk jaga Nabi. Itu pun besar, lagi besar kan? Jadi apabila hari telah malam, ni cerita Ubadah, dan manusia mula membahagi-bahagikan harta rampasan itu, maka berkatalah mereka yang mengumpulkan harta itu, kami yang mengumpulkannya, orang lain tidak ada habuan daripadanya. Buah tu memang jangka lah. Mana pun tuan-tuan, oh, kita yang pernah kutip pun semua, yang kutip ni cerita dia yang kutip. Nu hak piligan tu, kalau kami tak piligan mereka tu, mereka lah duduk lawan lagi, hampa pun tak ada kutip. Jadi sebenarnya sirah ini berlaku untuk kita baca, bukan untuk kita mentertawakan mereka yang dah lalu, tapi nak begitu besarnya ujian, besarnya dugaan bila kita berhadapan dengan suasana yang macam itu. Maka tidak boleh tidak, ikatan iman, takwa kepada Allah, sifat wara', dan kemudian ada tolak ansur sesama manusia beriman. Kena ada rasa yang tu. Tolak ansur lah. Kerja memang, agihan kerja memang tak sama. Agihan kerja tak sama. Imbangan dia kalau nak kira kau ni lebih berat daripada yang ni, yang tu lebih lama masa kerja dia, yang ni mungkin sikit, yang ni berpenat dan sebagainya. Kalau nak semua nak ungkit, memang agihan tu tidak akan nampak seimbang. Maka untuk mententeramkan benda tu, dia kena ada unsur-unsur yang lain. Redha,
qana'ah, zuhud, apalagi wara', ada ukhuwah. Itu semua benda-benda yang boleh untuk mengekang dan mengawal suasana tegang ni. Jadi itu telah berlaku, dan kita tengok apa, lanjutnya. Ubadah kata, orang yang pergi mengejar musuh pula berkata, bukan kamu yang lebih berhak daripada kami yang mengusir musuh serta menewaskan mereka. Orang yang mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berkata, kami bimbang tindakan musuh terhadap baginda, lalu kami tetap bertahan mengawal baginda. Jadi setiap orang memainkan peranan masing-masing. Jadi masing-masing ungkit benda tu. Kalau yang himpun reta tu kata kami yang paling berhak, oh ramai lagi yang lain kata kami pun berhak juga atas sumbangan masing-masing. Baik, jadi kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, anil anfal, tentang harta rampasan perang. Macam mana cara nak beda tu? Qul, katakanlah, al anfalu lillahi war rasul, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasul, yakni untuk menentukan pembahagiannya. Fattaqullah, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Wa athi'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, kalau betul kamu orang-orang beriman. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membahagikan harta-harta itu di kalangan tentera-tentera Islam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang beriman bila turun ayat ni, pertamanya Allah Ta'ala ceritakan ayat ini memang cerita pasal depa. Semua pay attention dengar. Yas'alunaka 'anil anfal, depa tanya kamu Muhammad tentang anfal ni. Oh, jadi para sahabat pun tahu, oh, ini cerita pasal kita ni. Itu. Allah Ta'ala kata, qul, bagi tahu kat depa. Maknanya hak Nabi nak bagi tahu ni adalah perintah daripada Allah. Apa deklarasi daripada Allah Ta'ala itu? Al-anfalu lillahi war rasul. Anfal itu, harta rampasan itu ialah untuk Allah dan Rasul. Mana atas decision Allah dan Rasul yang akan bagi tahu. Macam mana nak beda? Itu mungkin akan menimbulkan rasa Allah, Nabi juga nak kena bagi. Atau mungkin akan timbul rasa tak puas hati, pasal apa pula Nabi yang nak kena putuskan? Mungkin akan terbit benda tu kan? Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat itu, fattaqullah, maka takwalah kamu kepada Allah. Itu yang selalu kita sebut tuan-tuan, takwa kepada Allah Ta'ala ini terikat terus dengan ketaatan kepada keputusan Allah dan petunjuk Rasul. Mana-mana orang yang tak mau terikat dengan ketundukan kepada perintah Allah, dia tak mau ikut petunjuk Rasul, dia takkan dapat takwa tu. Orang yang ambil lorong lain daripada apa yang Nabi bawa, dia takkan jumpa takwa. Restoran mamak takwa aku jumpa lah kan, tak digombak dia mana semua tu. Tapi mendapatkan at-taqwa, menjadi manusia yang bertakwa, yang tu takkan jumpa. Tuan-tuan carilah semua ayat tentang takwa kepada Allah, dia terikat dengan petunjuk Nabi, terikat dengan perintah Allah, dan dia mengikis semua bentuk salah faham terhadap agama. Jadi dalam kes yang macam ini, kalau ada bibit-bibit manusia, apa nama, di kalangan sahabat tadi yang fikir, tak bolehkah kita sendiri ambil ke apa-apa, pasal apa Nabi nak kata putuskan? Dah, Allah Ta'ala potong terus dah habang kata, takwa kamu kepada Allah. Cara nak takwa kepada Allah, terima keputusan tadi, al-anfalu lillah wal-rasul. Atta tu adalah atas untuk Allah dan untuk Rasul. Terima yang tu bulat, mutlak, lapangkan dada, baru dia dapat takwa. Dan
Bila dah dapat takwa, tuntutan yang berikutnya dia depa semua, bukan seorang, semua kena perbetulkan keadaan yang sedang berlaku, iaitu perbalahan sesama sendiri. Pasal tu turun ayat tadi sebut rangkai dia ialah wa aslihu dzata bainikum. Perbaik, perelok balik hubungan antara kamu. Bila semua dah akur, semua dah terima keputusan Nabi, maka semuanya serah. Hak mana telajak kata tadi ni, kena break, kena berhenti, kena tarik balik, kena saling bermaafan, pulihkan balik hubungan sesama orang-orang beriman. Karena itu tuan-tuan, orang yang meletakkan takwa itu di tempat dia tu, nak dapat yang tu, maka dia akan sanggup untuk melunturkan segala ego diri dia. Dia kena buang segala kepentingan diri dia, dia kena buang segala rasa tak puas hati tu. Bukan pasal dia orang hina, mungkin dia orang yang tinggi, mungkin dia orang berada, mungkin dia orang hebat, tetapi atas dasar takwa dia kena letak diri dia untuk memulihkan hubungan tadi tu. Kalau dia orang yang betul, orang lain salah, dia kena sedia untuk memaafkan. Kalau dia orang yang salah, dia penuh yang betul, dia kena bersedia untuk minta maaf. Kalau itu tak mau diungkapkan, masing-masing kena buat kata tema peraya apa ni kan, kosong-kosong. Kena buat lagu tu. Jadi bila kosong-kosong tu, kita selesai dah tu. Itu perintah yang ada. Baik, katalah bila sampai perintah tu, kot-kot lah ada yang ditimpa penyakit. Ih, dah cakap terlebih, hang nu pun dah cakap lebih, hati tu duk menyimpan dendam lagi, duk tengiang-ngiang lagi benda-benda yang tak elok yang kawan tu sebut, ataupun dia sendiri rasa hari tu kuda sebut takkan nak tarik balik dan sebagainya. Kalau ada bibit yang tu, sekali lagi Allah pukul dengan satu lagi perintah, wa ati'ullaha wa rasulahu, taat kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dah Allah suruh takwa, Allah suruh perelok balik hubungan hak bergaduh tadi ni. Kalau tu tak mau, makna tak dapat takwa. Allah kata, Allah Ta'ala kata tadi, taat Allah. Dan apa yang Rasul nak putuskan nanti tentang pembahagian tu, taat juga. Dan Allah cabar, in kuntum mu'minin, kalau betul yang beriman. Siapa yang rasa dia, yang rasa iman itu mahal, yang rasa iman itu jangan terlerai daripada diri dia, yang marah orang kata hang tak beriman, dia kena jaga iman itu betul-betul. Dan cara dia, dia kena taat Allah, taat Rasul. Kalau betul beriman, itu cabaran sebenarnya. Ayat tu ialah ayat cabaran. Siapa yang tak mau taat, maknanya dia bohong. Dia tak beriman dengan iman yang betul. Itu bahasa ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang ada di ketika itu bersama Nabi. Dan benda itu juga adalah untuk kita, setiap orang yang membaca ayat ini dan mendengar dan mempelajari kisah para sahabat dalam isu anfal ini, harta rampasan perang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah genap 3 hari berada di Badar, maka bergeraklah pasukan tentera Islam itu menuju ke Madinah, membawa bersama mereka tawanan-tawanan perang. Mereka juga membawa bersama harta-harta yang dirampas daripada orang-orang musyrikin. Tugas menyelia harta tersebut diserahkan kepada Abdullah bin Ka'ab. Apabila baginda keluar dari lurah As-Safra, Safra ni maknanya kuning, baginda singgah di atas sebuah bukit kecil antara lurah As-Safra dengan An-Naziyah. Disitulah baginda membahagi-bahagikan harta rampasan perang kepada pasukan tentera Islam secara sama rata, setelah baginda sendiri mengambil 1/5-nya. Jadi dia panggil khumus. 1/5 daripada Al-Anfal itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak mana, wallahu taala a'lam. Tapi tuan-tuan nak kena faham, inilah kalau kita nak katakan antara, kalau boleh gunakan istilah, sumber pendapatan. Nabi ambil yang ni untuk diagihkan kepada seluruh ahli keluarga dia. Dan tuan-tuan pun tahu keluarga Nabi tak layak terima zakat. Sekalipun miskin tak layak terima zakat. Jadi hak inilah benda yang Nabi bagi untuk tampung kehidupan.
Dan perang ni bukan berlaku sebulan sekali, setahun sekali pun belum tentu. Kan? Jadi itulah 1/5 tu, itulah untuk buat belanja sepanjang tahun. Di samping mereka adalah sebahagian tu ada kerja-kerja yang lain, tetapi nak menampung kehidupan. Dan Nabi pun bukan pulun makan seorang, mana yang datang minta bantuan dan sebagainya, dengan reta itulah Nabi bagi juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ada orang bersoal pasal apa 1/5 boleh ke Nabi, ya itu agihan dengan apa nama petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tatkala mereka sampai di As-Safra, baginda mengeluarkan arahan supaya An-Nadhr bin Al-Harith dibunuh. Dialah orang yang membawa bendera tentera musyrikin semasa perang itu, dan dia ialah salah seorang penjenayah besar Quraisy dan orang yang terlalu kuat menyerang Islam dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun dipancung oleh Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan, sejarah ni macam ni, macam ni, kita sebenarnya tak boleh baca takat hari dia kena bawa dan dia dipancung. Kalau itu je kita potong keratan tu, itulah yang dimomokkan oleh media barat dan orang-orang Islam yang pakai kacamata barat, yang atas nama liberalisme, sekularisme, apa nama mak nenek apa semua tu, Islam ni ialah agama yang ekstrim, yang kejam, yang begitu, yang begini. Bukti tak? Tidak. Senaraikan semua dengan segala ayat Quran pasal bunuh orang kafir ni, berlambak dia ada dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh Nabi dan tentera-tentera Nabi. Memang jumpa. Tapi kalau itu, kalau kita kerat elok-elok nampak macam tu lah. Tapi benda ni kita kena baca panjang. Manusia ni siapa dia? Kena buka sejarah dia. An-Nadhr bin Al-Harith ni bukan masa ni je, bukan hari tu baru pertama kali jumpa kena hukum pancung. Tak. Dia ada sejarah yang panjang dengan Islam dan dengan Nabi, permusuhannya yang melayakkan dia untuk dihukum bunuh. Tak nanti Islam, kalau dia perang dengan pok-pok Mongolia sana tu pun, dia perang dengan mana-mana dinasti Cina atau mana-mana dinasti India pun, kesudahan dia memang mati kena pancungnya. Itulah kesudahan dia. Bahkan kalau tuan-tuan tengok sejarah apa nama dinasti-dinasti Cina tu, salah sikit-sikit pun pancung. Orang kata pancung seorang, satu keluarga kena. Bukan zaman 1400 tahun dulu, 100 tahun sebelum ni pun macam tu. Jadi itu sebenarnya ialah hukuman. Mungkin pada sudut kita, kita kata itulah kezaliman, tapi di sudut mereka itu hukuman mereka. Baik, jadi untuk yang macam ini, kita nak sebutkan kepada orang yang sengaja mencari buruk Islam. Macam kes baru ni nama apa? Foley apa nama tu kan? Yang kena pancung dengan tentera Islamic State with English accent. Cakap bahasa Inggeris pelat British tu. Yang tu pun kita tak tahulah pasal gambaran tu, itu yang ditawar, yang dikemukakan. Betul ke kawan tu Islamic State punya group ke, ataupun dia pakai sarung macam tu dan dia menyamakkan dan sebagainya? Wallahu alam. Cuma kalau kita katakan perlakuan yang macam itu tak betul, itu kita kata betul. Dia pergi tayang ke orang pun dengan sebelah macam itu, itu bukan yang diajarkan. Beza tuan-tuan antara pancung dengan sebelah. Sebelah ni dia main ikut ni. Kan? Oh, tarik kau ni. Pancung ni dia potong ke belakang. Kalau hukum pancung seperti yang pernah dilaksanakan di Arab Saudi, kes apa nama bunuh dadah dan seumpama dan yang sama dengannya, dia memang sekali hayut sangat tajamnya, memang kena tu dia boleh terkulai lagu tu. Tapi hak yang daripada YouTube tu, yang daripada tayang tu, sembelih dia bukan sekali potong, dia ambil pisau dia rodok tarik betul-betulnya lembu pun daripada tabat lagu tu, sambil tarik gitu kan. Yang tu memang mengerikan. Ingat tak ada satu hadis Nabi suruh buat benda macam tu. Nabi tayang pula kepada orang lain. Lembu kena sembelih, ayam kena sembelih pun Nabi tak bagi tayang apa nama menakutkan apa nama dengan yang lain kan. Dalam syarak disebutkan hendaklah fa'ahsinu dhabhakum. Sembelih elok-elok. Itu sembelih binatang. Ini orang tak masuk dalam kes sembelih.
Jadi tindakan tu siapa saja yang buat, itu bukan cara Islam. Abaik. Jadi cerita tentang An-Nadhar bin Al-Harith tadi dah dia dipancung oleh Ali bin Abi Talib. Semasa di Irq Al-Zabiyyah, baginda mengarahkan supaya dibunuh Uqbah bin Abi Mu'ayyab. Sebelum ini kita telah menceritakan sebahagian perilaku buruknya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan-kawan Abu Jahal ni, Uqbah bin Abi Mu'ayyab ni. Dialah orang yang mencampak uri unta ke atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang bersolat. Masa Nabi solat tu dicampak dengan segala uri tali perut unta dekat atas Nabi. Siapa pun tak berani, semua pakai ketak tangan, nak orang Islam nak tahan tak boleh. Datang siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Teriak terisak-isak datang daripada jauh, baik ke tempat ayah dia tengah sujud, pi bersih belakang Nabi. Kita kenal kata tu pun, kata siapa yang buat kalau aku jumpa memang kenal. Nah ni dia ni. Hari Badar tu dia ditawan, dan ketika dalam perjalanan itu Nabi jatuhkan hukum kepada dia. Selepas beberapa tahun dia menghina, dia buat kerja buruk kat Nabi, hari itu dia kena. Dia yang campakkan uri itu. Dialah yang menjerut leher baginda dengan selendangnya hingga hampir-hampir membunuh baginda kalau Abu Bakar tidak menghalangnya. Ambil selendang, rida-rida daripada perut selempang tu kan. Benda itulah kegunaan dia, selain daripada lak peluh lak ingwe, jerut tengkuk orang. Bukan saja saya pakai bagi seronok nak selfie dah. Benda tu ada kegunaan dia, dia pun pakai tu. Bukan kata Nabi je pakai selempang tu. Uqbah ni pun pakai. Abu Jahal pun ada benda tu. Baik. Jadi dia jerut leher Nabi SAW. Baik. Apabila dia diarahkan supaya dibunuh, maka dia berkata, "Hai Muhammad, siapalah yang hendak menjaga anak-anakku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Neraka. Wail." Maksudnya, pedulikan anak-anakmu, itu semua urusan Allah. Fikirkan dirimu sendiri yang bakal menghadapi neraka. Itu jawapan ringkas daripada Nabi itu. Maksudnya kalau kita nak pakai bahasa kita, terus ada pikir yang Tuhan pikir nak masuk neraka ni, nak berdepan, nak mati menuju ke neraka. Dia penuh Allah Taala dah. Baik, dia dibunuh oleh Asim bin Thabit Al-Ansari. Dan ada yang dikatakan bahawa yang membunuhnya ialah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, ini yang terdapat dalam cerita tentang Uqbah ini, ada dalam riwayat Abu Dawud. Baik, pembunuhan dua orang penjahat ini mengikut perspektif peperangan adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan. Mereka bukan hanya sebagai tawanan semata-mata, malah mereka juga adalah penjenayah-penjenayah perang mengikut istilah yang digunakan di zaman moden. Kan zaman moden, Pol Pot pun dah lama ada benda tu berlaku, dia pun dah tua bangka dah, kena bicara lagi jenayah perang. Maka itu yang dilakukan, apa nama kezaliman, pembersihan kepada sebahagian etnik dan sebagainya. Slobodan apa yang Rusia kan, Serbia tu pun dalam dia dah tak pegang jawatan pun dia kena. Baik, jadi kita katakan tadi kesalahan daripada An-Nadhar dan Uqbah ni tadi ialah penjenayah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Islam dan umatnya. Banyak sangat benda buruk yang dia buat dulu, dan bila selesai perang Badar dia dijatuhkan hukum. Baik, yang berikutnya, perutusan tahniah. Ketika mereka berada di Ar-Rawha, baginda ditemui oleh ketua-ketua umat Islam yang keluar untuk mengucapkan tahniah serta memberikan sambutan setelah mendengar berita kemenangan tentera Islam. Lalu mereka mengucapkan tahniah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan itu. Ketika itu berkatalah Salamah bin Salamah. Salamah bin Salamah ni lelaki. Salamah ni Arab nama lelaki. Melayu je nama perempuan. Tak
tak apalah kan, culture macam mana, tak ada masalah. Apa sebabnya kamu mengucapkan tahniah kepada kami? Demi Allah, kemenangan ini tidak lain kecuali kerana dibantu oleh orang-orang tua yang botak tapi kepalanya, serta gagah seperti unta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, "Hai anak saudaraku." Ini gambaran bagi anak muda sikit kan. Itulah para malaikat. Itulah para malaikat. Jadi ceritanya ialah Salamah ni kata, nampak yang mai tu tolong ialah orang tua-tua, botak kepala, botak tepi kepalanya. Ini nak bayang mana? Gagah seperti unta. Tak lebat lukisan ni. Usaid bin Hudair berkata, "Wahai Rasulullah, syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan kepadamu dan mententeramkan kamu. Demi Allah, hai Rasulullah, kalau aku sangka kamu akan bertemu musuh, nescaya pastilah aku tidak ketinggalan menyertai kamu. Tetapi aku menyangka kamu keluar hanya untuk menghadapi angkatan dagang. Kalau aku sangka ianya musuh, pasti aku tidak ketinggalan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu benar." Benda apa yang kamu benar ni? Hak tadi ni yang dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "syukur kepada Allah yang bagi kemenangan dan bagi ketenteraman." Kankah kita baca sebelum perang tu, Nabi dalam gundah gulana, resah gelisah, berdoa tak berhenti-henti, minta ke Allah Ta'ala. Nabi sangat dalam keadaan bimbang ni. Jadi Usaid ni dia tahu itulah perasaan Nabi. Allah dah bagi kemenangan dah, jadi syukurlah kepada Allah. Jadi itu yang Nabi kata kat dia, "Kamu benar." Maknanya betul, memang syukur ke Allah Ta'ala pasal bagi menang dan tenteramkan jiwanya. Dan benar juga maksudnya ialah, dia kata tadi, kalau tahu nak pergi perang, tentu lawan ikut sekali. Tapi kan kita kata cerita hari itu, Nabi ni keluar, Nabi pun tak ajak ramai pun. Siapa yang ada lapang je Nabi ajak. Dia berkata. Dan ada yang kata, "Nuh, kami nak pergi ambil kuda kami, unta kami." Yang nak pergi jauh, Nabi tak payah. Yang mana ada aja pergi. Memang yang keluar tu bukan nak pergi perang. Itu yang kita cerita hari itu kan. Baik, jadi Usaid ni kira macam bunyi tekilan kalau tahu kata perang. Kalau tak kata bangga dengan menang pun, kalau mati tu syahid dah. Itu yang dicemburui oleh orang-orang yang ketinggalan dalam peperangan ni. Baik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah. Para musuhnya di Madinah dan sekitarnya sudah mula merasa gerun terhadap baginda. Mau tak gerun? Siapa sangka yang keluar 300 lebih dengan tak cukup kelengkapan boleh menang kepada champion-champion, panglima-panglima Quraisy yang turut sama mati belaka. Tiga kali ganda punya tentera boleh kalah dengan tentera Nabi yang tak cukup apa tadi ni. Tu dia kata tu tak cukup. Kalau cukup kelengkapan kalau lagi hebat. Jadi gerun tu sudah ada. Lantaran itu, ramailah orang-orang Madinah yang memeluk Islam. Maka ketika itulah Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya berpura-pura memeluk Islam. If you cannot beat them, join them. Itu falsafah mereka. Falsafah berpura-pura. Sehari selepas sampai di Madinah, maka para tawanan pun dibawa datang lalu diserahkan kepada sahabatnya untuk dijaga. Baginda berpesan supaya mereka dilayan dengan baik. Justru para sahabat hanya memakan buah kurma, sedangkan para tawanan itu diberi makan roti kerana menurut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Part ini jarang digembar-gemburkan, jarang diwar-warkan, dihebahkan betapa Islam Nabi perintahkan layan tawanan dengan baik. Yang hidup kena yang baik, yang mati pun Nabi tak bagi masalah. Dia panggil pi perosakkan mayat tu, pi congkir biji mata macam pok-pok Sulu duk buat kat tentera Islam, tentera dan polis Malaysia kan, pi kodok macam cerita dulu kat sini. Dia pun cerita perang di mana tu, apa nama, di Sulawesi tu, perang orang Islam lawan dengan orang bukan Islam tu berapa tahun lepas kan, yang pi kodok dengan belembing, pi pusing apa nama, perut betul keluar apa semua. Islam tak bagi buat kerja tu. Kalau ada yang buat sahih, mana tak tahu Islam, dia tak tahu hukum agama. Baik, isu orang tawanan.
Setelah sampai di ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabatnya tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang tawanan. Abu Bakar mencadangkan, "Wahai Rasulullah, mereka itu adik-beradik dan saudara mara kita." Lembut hati. "Saya berpandangan baiklah engkau mengambil bayaran tebusan daripada mereka yang nantinya akan menjadi sumber kekuatan kita menghadapi orang-orang kafir itu, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka dan mereka pula akan menjadi pembantu kita." Ada beberapa poin penting perkataan Abu Bakar. Pertama sekali ialah dia masih menganggap besar dan pentingnya hubungan karabah, hubungan kekeluargaan. Nak buat macam mana pun dia betul-betul beradik kita. Satu puak, satu kaum, Quraisy belaka. Barangkali jiran tetangga, kalau tak ada kenang mana darah pun kot jiran dan sebagainya, rakan permainan. Jadi ada, masih ada apa? Value pada hubungan tu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bila nak menyelamatkan yang tu, dia bukan boleh bagi lepas lagu tu. Mesti ada win-win situation. Dan ini memang dipraktiskan di seluruh tamadun dunia. Bila perang, nak tebus diri ni memang kena bayar. Ha, jadi kena bayarlah. Baik. Poin yang berikutnya, bayaran itu, harta itu, duit ke apa yang dah ambil itu, itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kita untuk kita gembleng balik, lawan balik popok kafir yang duk lawan kita. Dan poin yang berikutnya, Abu Bakar meletakkan harapan yang tinggi, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat depa tu, depa masuk Islam lepas tu, maknanya tebus diri, duit kita dapat, dia pun bebas. Lepas tu bila dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dia pun dah tak jadi musuh kita. Itu besarnya tafa'ul, sifat optimis yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Ibnu Khattab," yakni Umar, "apa pandanganmu?" Umar menjawab, "Demi Allah, saya tidak setuju dengan pandangan Abu Bakar. Tetapi saya berpendapat, serahkan si fulan, yakni keluarga terdekat dengan Umar, kepada saya, biar saya pancung lehernya." Nak habak kata, tadi Abu Bakar kata, apa nama, pasal dia pun adik-beradik kita kan? Umar kata, "Bok meh adik-beradik aku tu, hak yang yang dia punya, bukan orang lain. Adik-beradik dia, bok meh kat dia." Dia nak kerat kepala. Dia nak pancung. Nak tunjukkan Umar ni, apa pun Islam dulu, jangan jual nama family ke apa, tak tak main benda tu. Itu sudut pandang yang berbeza. "Serahkan Uqail bin Abi Talib kepada Ali, biar dia pancung lehernya." Anak kata, panggil, ambil abang Ali tu, Uqail tu, bagi kat dia, suruh dia pancung. Pasal kalau orang lain pancung, dia mungkin akan timbul orang tu pergi kerat apa ni, bunuh keluarga yang ni, kau ni pergi bunuh keluarga itu, jadi tak elok lah benda tu kan. Lari pulangkan balik kat keluarga masing-masing, biar dia pancung pada depan tu. "Serahkan Polan saudara Hamzah itu kepadanya, biar dia pancung lehernya, agar kita dapat membuktikan kepada Allah bahawa kita tidak ada rasa cenderung kepada orang-orang musyrikin, sedang mereka adalah penjahat-penjahat dan kepala-kepala mereka." Tu solid punya Umar punya kataan kan, tak mau campur-campur, tak ada tolerate macam tu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan tidak cenderung dengan pendapatku. Baginda pun mengambil bayaran tebusan daripada mereka. Keesokannya Umar menceritakan, "Pagi-pagi saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, sedang ketika itu mereka berdua sedang menangis. Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, beritahu kepadaku mengapa engkau dan sahabatmu menangis? Kalau aku dapat menangis, maka aku juga akan menangis.'" Tengok, kita katakan empathy tu, kata empathy kan, nak berkongsi rasa. Tapi Umar ni dia nak kena tahu pasal apa yang menangis. Aku pun nak jam menangis sama. Bukan saja-saja, tapi nak rasa apa yang Nabi dan apa yang Abu Bakar rasa. Tu yang dia tanya Nabi. Dia kata, "Dan kalau aku tidak berupaya menangis, akan kugagahi untuk menangis disebabkan tangisan kamu berdua." Ini bukan macam kita pi dulu-dulu kan, pi program Kemulai kan. Seorang teriak, lain pekat teriak. Teriak pasal apa? Tak tahu pasal bunyi dia teriak. Bukan dengar apa dah bunyi depan tu.
Jadi pasal teriak-teriaklah juga. Macam ada tentang habis sembahyang, apa sembahyang tarawih di manakah, dengar imam tu teriak, tak faham sepatah pun dia baca apa. Dah dia teriak, kat makcik pun teriak jugalah, kata. Nak cerita, tapi Umar dia tunjuk kat kita ni, dia kena ada reason. Cuba cerita, cerita main tu. Teriak pasal apa? Baru dia nak teriak. Lain, Umar ni dia dia punya rasional dia tinggi sikit. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebabkan cadangan-cadangan yang dikemukakan kepadaku oleh teman-temanmu untuk mengambil tebusan, aku telah diperlihatkan hukuman yang bakal menanti mereka lebih hampir dari pokok ini, yakni sebatang pokok yang berhampiran. Pokok itu duduk di mana? Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi tentang tarikh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ini antara beberapa riwayat yang disebutkan. Al-Imam Suyuti kira ada lebih kurang 32 tempat, walaupun agak terlampau banyak tu, yang mana perkataan Umar itu kemudiannya turun wahyu Allah Ta'ala yang dengan menyetujui dan serupa dengan perkataan Umar tu. Dia panggil muwafaqah Umar, al-wahyu dengan Umar. Masuk cerita tawanan Perang Badar pasal ayat hijab kan, isteri Nabi keluar hijab nampak tu, tutup kepala apa semua. Ada lagi yang lain, itu antara kehebatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Tidaklah patut bagi seorang nabi itu mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu mengkehendaki harta benda dunia, yakni yang tidak kekal, sedang Allah mengkehendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Al-Anfal ayat 67-68. Itu ancaman daripada Allah Ta'ala. Kalau tak kerana ada ketetapan yang terdahulu daripada Allah, maknanya dalam ayat itu cerita Nabi dan Abu Bakar akan ditimpa dengan azab daripada Allah. Tu yang menyebabkan Nabi dan Abu Bakar teriak semahu-mahunya. Teriak sungguh pasal Allah Ta'ala nak kata nak turun azab dah kat mereka. Kalaulah tidak kerana sabaqa alaihi al-qaul laula kitabun minallahi sabaqa laula kitabun minallahi sabaq. Ha, itu cerita dah. Baik, yang dimaksudkan dengan ketetapan Allah yang terdahulu ialah firman-Nya, fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashaddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Dan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir dalam peperangan jihad, maka pancunglah lehernya sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya, yakni serta mengalahkannya, maka tawanlah mana-mana yang hidup dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepada kamu sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penubusnya atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. Surah Muhammad ayat 4. Jadi ayat ini turun dulu daripada ayat Al-Anfal tu. Ayat ini memberikan keizinan untuk mengambil bayaran tebusan daripada para tawanan. Oleh kerana itulah mereka tidak diseksa oleh Allah. Tetapi turunnya ayat yang mencela keputusan yang baginda buat itu ialah disebabkan mereka menawan orang-orang kafir sebelum mereka berjaya membunuh sebanyak-banyaknya musuh-musuh Allah. Jadi yang ditawan lebih ramai daripada yang dibunuh. Kemudian mereka menerima bayaran tebusan daripada para penjenayah perang yang bukan semata-mata tawanan. Malah mereka adalah sebesar-besar penjenayah perang yang kalau dalam peperangan moden ini, mereka tidak akan dibiarkan tanpa dibicara. Dan kebiasaan hukuman yang menanti mereka ialah mati atau dipenjara sehingga mati.
Jadi poinnya ialah kemurkaan Allah Ta'ala itu bukan kerana mengambil tebusan, tapi kerana perintah yang ada ialah bunuh sebanyak-banyaknya, kemudian yang baki itu ditawan, kalau barulah boleh dibenarkan untuk ditebus. Tapi dalam perang Badar berlaku, tidak berlaku yang macam tu. Persatu turun ayat Allah Ta'ala mengecam keputusan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang macam ini, yang mengecam perbuatan Nabi ini, salah satunya pada petunjuknya membuktikan Quran itu bukan rekaan Nabi. Kalau Nabi yang reka Quran itu daripada hati sanubari dan pemikiran Nabi, takkan ada ayat yang Nabi hentam diri sendiri, tak ada. Tapi ayat ini ialah ayat yang menyebabkan Nabi duka cita, Nabi menangis. Bukan kata Nabi, Abu Bakar yang cadang pun teriak sama. Jadi ini bukan Quran, bukan daripada hasil usaha Nabi, tetapi ia wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, akhirnya dilaksanakan keputusan berdasarkan cadangan yang diberikan Abu Bakar, lalu baginda mengambil bayaran tebusan daripada mereka. Jumlah bayaran tebusan itu ialah antara 4, 3 dan 1 ribu dirham. Dirham ni ialah duit coin daripada silver, daripada perak. Zaman tu tak ada lagi, Nabi tak, Madinah, kerajaan Madinah tak produce lagi mata wang tu. Yang tu ialah daripada Byzantine ataupun daripada Parsi. Baik, orang Mekah adalah orang yang pandai menulis, sementara orang Madinah tidak pandai menulis. Orang Mekah pandai menulis itu bukanlah mana 100%. Pasal yang muhajirin yang pi itu pun tak berapa ramai yang pandai. Ada juga ramai juga yang tak pandai. Tapi banding dengan orang Madinah lagi tak pandai menulis. Jadi kerana itu, oleh siapa yang tidak mempunyai harta untuk membayar tebusan, dikenakan mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehinggalah mereka telah pandai, maka itu dikira sebagai bayaran tebusannya. Ialah kalau dia buat kelas mengajar, ada tuition fee dia kan. Tuition fee tu seakan-akannya macam kalau bayar, itulah yang dibayar balik kepada Nabi untuk tebus diri dia. Ha, itu dikirakan membayar dalam bentuk perkhidmatan. Ha, kalau bayar dengan rata, ada yang bayar 4,000, ada yang bayar dengan 3,000 dan ada yang bayar 1,000 dirham ikut nilai depa tu. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampunkan beberapa orang tawanan dan dibebaskan tanpa membayar tebusan. Yani keputusan Nabi. Di antara mereka ialah Al-Muttalib bin Hamtab, Saifi bin Abi Rifa'ah dan Abu Izzah Al-Jumahi yang dibunuh semasa menjadi tawanan semasa perang peperangan Uhud. Kisah tentangnya akan disebutkan nanti. Ha, ini dilepaskan masa perang Badar, tapi tak lagi perang Uhud ada lagi, depan ni mati, kena bunuh. Baginda membebaskan menantunya iaitu Abu Al-As dengan syarat dia hendaklah melepaskan Zainab. Ha, ini cerita dia masa hijrah Nabi hijrah, Zainab tidak dibenarkan untuk ikut. Laki dia tak bagi, Abu Al-As tak bagi. Bila perang Badar, Abu Al-As ni kena tangkap, ai menentu dia. Nak bebas boleh, bagi Zainab tu hijrah. Abu Al-As ni ialah bapa kepada cucu pertama Nabi, Umamah. Yang tuan-tuan baca hadis Bukhari, Nabi solat, Nabi pi dukung, pi kuih tak tabur kan, cucu dia tu, cucu perempuan tu, Umamah. Ha, ni Abu Al-As, ni lah pak dia, menantu Nabi. Jadi sebelum itu Zainab telah mengutuskan harta untuk membayar tebusannya. Antara harta yang dibawa itu ialah kalungnya yang asalnya milik Khadijah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung itu, baginda sangat tersentuh hati. Dan dia dimintanya kebenaran para sahabatnya untuk membebaskan Abu Al-As. Lalu mereka pun membebaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan syarat kepada Abu Al-As supaya menceraikan Zainab, lalu dia pun menceraikannya. Kemudian Zainab berhijrah ke Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Zaid bin Harithah dan seorang lelaki Ansar sambil berpesan, "Tunggulah di Batni Ya'jaj sehingga apabila Zainab sampai kepada kamu, temanilah dia." Lalu mereka pun keluar dan membawa balik Zainab bersama mereka. Kisah penghijrahan Zainab sangat panjang dan memilukan. Cerita kasih sayang kepada ayah dengan keluarga dan sayang kepada suami.
Suami tak mau masuk Islam. Zainab isteri apa nama anak Nabi. Jadi ini tuan-tuan sebenarnya cerita hijrah tu cerita yang sangat penuh pancaroba. Kalau kita boleh gambarkan masuk dalam melihat peristiwa tu tuan-tuan. Pasal kita akan faham betapa Allah Ta'ala berikan penghormatan yang sangat tinggi kepada muhajirin. Pasal bukan suka-suka hati boleh himpun kain baju, bentang kain pelikat, letak kain baju, ikat bunjuk, buka tata, pergi lari malam macam tu. Tak. Penuh dengan pancaroba, penuh dengan penderitaan, darah dan air mata. Nak kena pisah dengan keluarga dan sebagainya. Jadi antara kisah yang panjang dan memilukan ini ialah kisah Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh Zaid bin Harithah pergi tunggu. Zaid bin Harithah ni siapa? Anak angkat Nabi. Ha, jadi dia familiar dengan Zainab tu. Dia duduk rumah kan. Kira adik-beradik angkat. Sayangnya Nabi kat Zaid tu sampai tukar namalah hari tu Zaid. Zaid bin Muhammad. Ha. Baik, seterusnya. Suhail bin Amr ialah salah seorang tawanan. Dia ialah seorang ahli pidato yang celupa. Orang boleh celupa ni orang ingat ke? Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, cabutkan dua batang gigi tengah Suhail bin Amr. Biar terjelir lidahnya. Agar dia tidak lagi dapat berpidato menyerang kamu selama-lamanya. Buang gigi depan ni tuan-tuan, banyak huruf tak boleh sebut. Nak sajak pun nak keluar kan? Tu mahal gigi ni. Jenis tolak-tolak gigi keluar lah. Yang tu tak lebat lah. Jadi Umar kira cadang tu, cadangan yang agak sadis juga lah. Jahat sangat dia ni, banyak sangat cabut gigi depan pun tau. Gempak tu kira mana. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Umar kerana mengelak daripada melakukan tindakan al-muslah, yakni menyeksa tawanan dan menghadapi hukuman Allah pada hari kiamat. Itu benda tak boleh. Hidup, yang hidup pun tak boleh buat, yang mati pun tak boleh buat. Dah mati macam itulah dipanggil al-muslah. Baik, Sa'ad bin An-Nu'man keluar ke Makkah untuk menunaikan umrah. Di sana Abu Sufyan telah menahannya kerana anak Abu Sufyan iaitu Amr sedang menjadi tawanan di Madinah. Lalu Amr pun dihantar kepada Abu Sufyan sebagai pertukaran untuk kebebasan Sa'ad. Kawan ni pula pergi umrah masa tu. Jadi terpaksa buat macam tu, tahan kawan ni buat, suruh buat tukar ganti kan, macam apa nama Hamas dengan apa nama Yahudi tu. Baik sikit lagi tentang kita berikan. Al-Quran membicarakan tentang peperangan Badar. Berkaitan isu peperangan Badar, turunlah surah Al-Anfal. Surah ini merupakan ulasan ketuhanan, jika boleh diungkapkan begitu, terhadap peperangan yang berlaku itu. Ianya berbeza banyak daripada ulasan dan komen yang dibualkan oleh golongan raja-raja dan para panglima selepas selesai peperangan. Pertama sekali, Allah mengalihkan perhatian orang-orang Islam supaya merenung kepada kelemahan dan kealpaan mereka dari sudut akhlak yang masih ada sakibakinya pada diri mereka. Sebahagian kelemahan akhlak itu tidak telah dapat dibuang daripada mereka, agar dengan itu mereka akan berusaha gigih untuk menyempurnakan jiwa mereka serta membersihkannya daripada kelemahan-kelemahan ini. Poin Allah Ta'ala bagi, maknanya tuan-tuan, menak pengarang kitab kita ni, kalau tunjuk kat kita, kalau kita baca surah Al-Anfal, itulah gambaran selari tentang cerita perang Badar. Tapi bentuk pengolahan itu Allah Ta'ala yang Maha Kaya tunjukkan poin-poin penting untuk diambil iktibar. Bukan sekadar baca cerita, oh ni menang, yang ni kalah, sekadar ada cerita, tak. Antara poinnya tadi ialah betapa kelemahan dan kelekaan di sudut akhlak akan hanya melemahkan diri orang Islam, dan waktu tu kalau perangai pun buruk, jangan harap untuk berkuasa. Ni jenis apa yang perangai buruk ni kan, belum ada kuasa penuh pun perangai cukup buruk, duduk bergaduh sama sendiri, tu tak dapat kuasa. Kalau ada kuasa, takut jadi haru biru. Baik, yang keduanya, Allah menjelaskan bahawa kemenangan yang diperolehi itu adalah kerana bantuan dan pertolongan Allah secara ghaib kepada umat Islam. Ini memang sangat, benda yang sangat akidah.
Allah menyebutkan itu supaya mereka tidak terpesona dan tertipu dengan keberanian dan kejaguhan mereka yang akan menjebakkan mereka dalam perasaan angkuh dan sombong. Malah mereka sepatutnya berserah kepada Allah, mentaatinya dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menerangkan kepada mereka objektif dan matlamat yang murni, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbabit dalam peperangan berdarah dan menakutkan ini. Allah tunjukkan kepada mereka tentang beberapa sifat dan akhlak yang menjadi punca untuk mendapat kemenangan dalam mana-mana peperangan. Yang ini semua bukan takat untuk para sahabat, juga untuk semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencari objektif, orang yang mencari titik kekuatan, orang yang membuat SWOT analisis, SWOT analisis kan, dia kena baca hak usul al-anfal tu. Kalau point dia lah untuk berang, untuk kuat dan sebagainya, apa kekuatan yang perlu diambil. Baik, kemudian Allah tujukan firman-Nya kepada orang-orang musyrikin Yahudi dan para tawanan perang itu, serta menasihati mereka dengan nasihat yang cukup kemas, agar dengan nasihat itu mereka bersedia untuk menyerah kepada kebenaran dan berpegang dengannya. Kemudian Allah tujukan firman-Nya kepada orang-orang Islam berkenaan persoalan harta rampasan. Allah menentukan kepada mereka beberapa prinsip dan kaedah untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Allah terangkan dan syariatkan kepada mereka undang-undang perang dan perdamaian, yang mana peraturan itu memang sangat diperlukan, setelah mana dakwah Islamiyah masuk ke peringkat ini. Maknanya dah masuk peringkat boleh berperang. Ini supaya dapat dibezakan peperangan umat Islam daripada peperangan orang jahiliyah. Dengan peraturan itu, mereka yakni umat Islam dapat mendaki kecemerlangan akhlak dan suri teladan yang baik. Dunia akan tahu bahawa Islam bukan teori semata-mata, malah ia mengajar penganutnya menjadi pintar dari segi amali berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang digariskannya. Kemudian Allah menetapkan beberapa fasal undang-undang negara Islam yang membezakan orang-orang Islam yang tinggal dalam negara Islam daripada orang-orang Islam yang tinggal di luar negara Islam. Ini asas-asas penting untuk orang Islam. Ada yang duduk dalam negara majoriti Islam, ada yang duduk dalam negara yang majoriti bukan Islam. Itu ada beberapa perbezaan, dan tonggak asas peraturan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Pada tahun kedua hijrah, Allah memfardukan puasa ke atas orang Islam. Begitu juga zakat fitrah, dan diterangkan kadar nisab zakat tersebut. Dengan memfardukan zakat fitrah dan menjelaskan kadar nisab zakat yang lain, dapat meringankan bebanan yang dideritai oleh ramai muhajirin yang menjadi pelarian, di mana mereka itu adalah orang-orang fakir yang tidak mempunyai daya upaya untuk mendapatkan mata pencarian di muka bumi. Kebanyakan muhajirin ialah golongan fuqara, masakin. Bukanlah semua, tapi kebanyakannya. Baik, yang paling menariknya, permulaan disyariatkan hari raya orang-orang Islam ialah pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah, sebaik sahaja mereka mendapat kemenangan dalam peperangan Badar. Oh, syok. Puasa, lepas tu perang, ya tak puasa lah kita cerita itu kan. Menang, dah menang cukup tempoh, raya. Tara kita puasa sebulan pun dah hari raya tu pun ada rasa seronok kan. Itu kot lah kadang-kadang tak rasa itu, yang mula puasa 6 dapat habis hari yang ke-6 tu, fuh lega, esok raya. Raya dah hari tu ni, tapi saja nak sebut raya tu nak menggambarkan berjayanya kita menghabiskan 6 hari bulan puasa bulan Syawal ni. Benda yang bukan senang bagi ramai orang. Kalau boleh buat tu syukur alhamdulillah. Jadi itu tak nak berjuang dengan diri sendiri. Yang ni dah berjuang dengan diri sendiri, lawan pula kafir Quraisy, bertarung pula dengan adik-beradik yang berbeza ideologi. Dan kemudiannya Allah Ta'ala anugerahkan dengan raya. Alangkah hebatnya perayaan ini yang merupakan anugerah Allah setelah dimahkotakan mereka dengan mahkota kemenangan dan kemuliaan.
Alangkah indahnya pemandangan salat hari raya yang mana mereka, yang mereka kerjakan setelah keluar dari rumah-rumah mereka sambil mengangkat suara dengan kalimat takbir, tauhid dan tahmid. Pasal tu tuan-tuan, takbir raya ni kena bagi yang semangat sesuai dengan maksud dia tu raya menang. Bukan buat lenggok lembik jadi syahdu macam tu. Tadi apa nama saja cerita sikit kat tuan-tuan. Ada kawan orang ni dia guru Quran, guru tarannum. Bercerita pasal bulan puasa raya baru ni lah, dia kata dia tukar dah lagu raya tu. Dia kata lagu raya ni kalau kita guna, kita tahu makam jaharkah kan, memang kalau bawa dengan melentuk semua, memang baca tu sekejap teringat tak berdan balik kampung, tiket bai habis semua buah teriak belakang tu, teringat pak mati selalu raya, malam raya sekali pun semua hak ni teringat yang tu, memang teriak lah tambah dengan lenggok tu. Jadi dia kata bila dia pegang mikrofon, dia bagi lagu ras, dia kata Allahu Akbar. Ha, dia bagi hak sekuah dia. Bila mic dia tekong, bila macam tu semangatlah. Mic kat ramai-ramai, patah balik asai, dia kata. Susah dia nak tukar tin orang ni, dia kata. Tu kata tak apa, kita upload dalam YouTube, nanti semua jadi viral kan. Tahun depan orang tukar, raya haji sekali orang tukar. Ha? Nak tukar susah kan, daripada kecil tu dengar lagu tu. Bila nak boleh tukar? Walaupun sebenarnya lagu jiharkah tu kalau kita tune betul-betul, dia tak jadilah lembik lembah gemalai macam nak teriak tu. Boleh juga nak bagi semangat. Cuma yang duk ada tu pasal teringat macam-macam kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, raya haji lagi tukar lagu pula. Sekali orang khilaf pula lagu apa nama takbir raya nak buat panjang mana. Jenuh nak bincang balik tu. Tak apa tuan-tuan, jalanlah mana yang ada. Baik, hati mereka ni telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, mengharap-harap rahmatnya serta keredaannya. Setelah mereka mendapat beberapa banyak nikmat dan kemenangan, Allah memperingatkan hal itu kepada mereka dengan firman-Nya, "Wadhkuru idz antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warazaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu, maka Allah memberi kamu tempat bermastautin dan diperkuatnya kamu dengan pertolongannya serta dikurniakannya kamu dari rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis kita dengan tajuk kita berita kemenangan dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Badar. Insyaallah kita akan sambung selepas dalam kuliah yang akan datang dengan tajuk yang berikutnya. Wallahu taala a'lam. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak bincang, silakan. Ada apa-apa? Ya. Masa perang tu, baik masa perang para sahabat tak puasa. Nabi suruh buka. Nak perang. Baru ada tenaga. Duk main perang ada dahaga. Retak. Tambah kalau perang. Kalau puasa kan dengan dahaga apa semua. Dia ialah bukanlah satu apa namanya mesti nak kena apa? Buka. Tapi itu lebih, Nabi sebutkan itu lebih menguatkan. Wallahu'alam. Jadi poin yang orang kata tu, masa apa nama bulan puasa depa perang, memanglah dalam bulan puasa depa perang, tapi bukan dalam keadaan berpuasa. Itu macam tu je beri. Tak, depa kena qada, kena ganti pula lah lepas tu. Itu termasuk dalam benda-benda yang diizinkan untuk berbuka. Wallahu'alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.